Oke, Sobat Tani, teman-teman semuanya, kembali ketemu lagi dengan kita di Rumah Agrotani. Dan kali ini kita akan membahas tentang media tanam tabulan pot yang tentunya penting untuk kita ketahui, karena untuk membuat tanaman subur, tanaman anggur kita subur dan berbuah lebat nantinya, selain daripada bibit yang bagus, tentunya media tanam ini perlu kita perhatikan. Dan di video ini, selain kita mengetahui nanti komposisinya apa media tanam tersebut, saya juga akan menyebutkan fungsi-fungsi daripada masing-masing media tanam tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Agrotani. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Media tanam itu penting bagi tanaman ya, terutama tanaman anggur yang kita tanam di tabulan pot. Karena selain fungsinya sebagai tegakan tanaman, tanaman itu supaya bisa tegak berdiri di pot yang kita tanam tersebut, media tanam juga menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh anggur. Jadi, dua fungsi tersebut merupakan fungsi yang vital ya untuk tanaman yang kita tanam di tabulan pot. Untuk tanaman anggur ini sebenarnya beberapa referensi atau beberapa mungkin di luar sana ada yang memakai 30 liter, kemudian ada yang 50 liter. Akan tetapi saya sarankan di sini teman-teman untuk memakai pot ataupun planter bag atau yang lainnya itu sebanyak 75 liter itu minimalnya. Karena apa? Karena untuk tanaman anggur ini dengan posturnya yang cukup besar, walaupun dia perdu, dia membutuhkan banyak air, kemudian membutuhkan banyak unsur hara. Jadi semakin besar pot yang kita gunakan, maka media tanam di situ, baik tanah, kemudian mungkin pupuk kandang atau pupuk yang lain, dan air pun akan banyak tersedia di media tanam tersebut. Jadi semakin besar media tentunya akan lebih baik. Jadi saya sarankan supaya teman-teman nanti tidak terlalu banyak menambahkan pupuk, tidak terlalu banyak menambahkan air atau terlalu sering, itu 75 liter untuk pot yang kita gunakan. Karena kalau misalnya kita memakai 30 liter ketika mungkin musim kemarau, mungkin kita harus sering-sering menyiramnya, karena volume 30 liter dengan 75 liter itu pasti beda daya mengikat airnya. Oke Sobat Tani, kemudian yang kedua, media tanam apa saja yang diperlukan untuk tanaman anggur agar tumbuh subur. Jadi syarat utama media tanam yang bagus untuk anggur itu sudah pernah kita bahas, dan nanti videonya akan saya taruh di deskripsi, itu kondisi lingkungan yang ideal untuk tanaman anggur. Nah, untuk tabulan pot ini, media tanam yang diperlukan yang pertama adalah tanah. Ya, tanah itu memang fungsinya sebagai penyedia unsur hara yang pokok. Artinya tanah ini menjadi media tanam yang pokok, karena kita tinggal di bumi, memang kebanyakan kita menggunakan tanah untuk media tanam selain hidroponik ya. Kemudian yang kedua, kita memakai arang sekam. Nah, arang sekam ini fungsinya banyak sekali ya teman-teman ya. Yang pertama karena dia mengandung unsur hara silika dan unsur-unsur hara yang lain meski jumlahnya sedikit. Kemudian dia mampu menyerap air karena porositasnya itu bisa menjadi rongga-rongga udara di dalam tanah. Jadi nanti udara itu bisa masuk ke tanah dengan adanya arang sekam. Nah, kemudian selain itu juga ternyata arang sekam ini juga bisa mematikan beberapa patogen yang berbahaya bagi tanaman. Kemudian yang ketiga adalah pasir. Pasir di sini karena memang anggur ini tipikal tanaman yang tidak suka tergenang, jadi pasir ini sifatnya poros, jadi menambah porositas tanah. Dengan ditambahkan pasir, media tanam itu nanti setelah dicampur akan menjadi lebih poros. Jadi kebanyakan air akan mudah untuk dibuang. Kemudian yang keempat adalah pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, fungsinya banyak sekali ya pupuk organik ini ya. Di antaranya adalah menambah bahan organik di tanah atau di media tanam. Karena kondisi yang ideal untuk media tanam itu mengandung minimal 5% bahan organik. Dan bahan organik sendiri itu fungsinya banyak sekali ya teman-teman ya. Selain menyediakan unsur hara yang lengkap untuk tanaman, bahan organik ini juga berfungsi sebagai tempat hidup mikroba-mikroba yang sangat bermanfaat bagi tanaman.
Seperti kita ketahui bahwa mikroba di dalam tanah itu penting karena mikroba-mikroba ini membantu ya, membantu penyerapan unsur hara, membantu menambah kandungan-kandungan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Nah itu ya, ada 4 media tanam yang bisa kita gunakan, yaitu tanah, kemudian arang sekam, pasir, dan bahan organik atau pupuk organik. Nah, berapa komposisinya? Nah, yang saya pakai ini adalah 2:1:1:1. Jadi ada tanahnya 2 bagian, kemudian ada 1 bagian arang sekam, 1 bagian pasir, dan 1 bagian pupuk kandang. Begitu ya, teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, kemudian semua bahan itu kita campur rata. Nah, satu lagi bahan yang perlu kita tambahkan adalah kapur atau dolomit. Boleh teman-teman memilih kapur CaCO3 atau dolomit. Nah, fungsinya apa? Kapur ini adalah fungsinya untuk menetralkan pH, dimana kita ketahui bahwa media tanam itu penting memiliki pH yang netral, karena dengan pH yang netral atau pH antara 6-7 ya, itu semua unsur hara itu tersedia bagi tanaman. Jadi semua unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan ketika pH-nya rendah atau pH-nya terlalu tinggi, itu unsur hara tidak bisa diserap oleh tanaman. Ya oke, sobat tani, teman-teman semuanya, setelah semuanya kita campur, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Nah, di dalam pot ini kita sesuaikan ya dengan volumenya tadi yang 75 liter untuk satu pot tanaman anggur. Nah, untuk perawatan selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Nah itu ya teman-teman, untuk media tanam yang paling subur untuk tanaman anggur. Media tanam ini sudah banyak sekali ya yang berhasil menumbuhkan anggur dengan subur dengan media tanam ini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membuat media tanam ini. Kemudian ada beberapa teman yang menanyakan arang sekam itu bagaimana membuatnya. Saya pernah upload videonya dan nanti akan saya sertakan di link di deskripsi nanti ya untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.